Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MJRT53 Racing, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan berup sepeda motor. Sobat Racing Mania, kali ini saya akan mencoba berbagi tips cara saya untuk menentukan pick up atau pick up pulser rubahan di magnet. Kenapa saya bilang rubahan pick up pulser? Karena teman-teman bisa lihat di sini, saya lagi menggarap mesin Jupiter spek bebek modif untuk gestrek ya. Jadi untuk magnet lama, magnet standar kita kesampingkan, kemudian kita ganti menggunakan balancer atau maksudnya apa ini, rotor ya. Ini rotor. Tapi rotor ini masih belum terdapat pick up pulser. Ya. Dan nanti sekarang saya akan memberikan tips bagaimana cara menentukan pick up pulser atau panjang pick up pulser yang ada di. Seperti teman-teman ketahui, untuk diameter dari magnet standar Jupiter ini 111 mili ya, dengan panjang pick up pulser 57,9 mili. Sementara untuk rotor yang kita bikin ini, untuk diameternya disesuaikan dengan diameter magnet YZ. Diameternya adalah 75 mili untuk diameter luar. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa milikah panjang pickup pulser yang akan kita terapkan di rotor yang dibuat ini dengan diameter 75 mili. Itu teman-teman. Apakah masih 57,9 untuk panjang pickup pulser yang akan diterapkan di sini ataukah berapa? Nah, untuk mengetahui panjang pickup pulser yang diterapkan di rotor pengganti magnet ini dengan diameter kecil supaya tidak melenceng dan supaya titik pengapiannya tidak ngawur agar pas, ada trik yang akan saya kasih buat teman-teman semuanya ya. Bagaimana caranya, saksikan terus videonya, jangan sampai di skip ya. Kita lanjut ke papan tulis biar nanti saya gambarkan. Oke teman-teman, nah ini sudah saya gambarkan, anggap saja ini gambar magnet ya, dengan posisi penggambaran penjiplakan dari magnet asli tapi ditelungkupkan seperti ini, telungkup ya. Nah, telungkup dengan titik spi yang sama ya arahnya. Jadi sebelah sini. Dua-duanya ditelungkupkan. Jadi ini untuk magnet standar. Dan ini rotor. Nah, di sini untuk panjang pickup pulser di magnet standar ini seperti aslinya kita bikin di sini dengan panjang 57,9. Sedangkan yang di sini belum ada ya, belum saya buat. Nah, untuk cara mudah menentukan panjang pickup pulser di sini agar tidak melenceng, agar titik pengapian tidak ngawur dan pas, caranya tinggal kita jiplak diameter yang rotor ini di tengah-tengah sini, di tengah-tengah gambar yang magnet standar ya. Bentar, saya gambarkan dulu. Nah, ini ya, sekarang sudah saya gambarkan. Jadi anggap aja ini yang gambar yang rotor ya, yang rotor, dan ini gambar yang magnet standar yang luar yang besar ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dan sekarang cara menentukan panjang titik pickup pulser yang kita tentukan di sini, jadi tinggal kita garis lurus, tinggal kita tarik garis lurus dari ujung sini sampai ke ujung sini, tarik garis lurus menuju titik tengah. Dari sini garis lurus ke sini ke titik tengah, dari sini juga garis lurus ke titik tengah. Dan nanti di sini akan ketemu titik pickup pulsernya di rotor yang diameternya 75 mili. Ya. Kalau yang ini 111 mili.
Nanti di sini akan ketemu titik-titik pickup pushernya. Kita garis dulu ya, nanti kita ukur. Nah, ini setelah kita tarik garis lurus ya. Di sini ketemu. Nah, ini sama ini. Ini dan ini adalah panjang titik pickup pusher, nanti dibikin di sini ya. Nah, ini nanti dibikin di sini pickup pushernya. Panjangnya tinggal kita ukur ya. Jadi tidak bisa kita samakan mentang-mentang motor Jupiter ini panjang pickup pushernya 57,9 ini. 57,9. Jadi di diameter rotor ini harus 57,9 itu misalkan, enggak bisa. Nanti titik pengapiannya ngawur ya, kepanjangan. Dan yang benar ini ya, ini cara saya, trik saya. Terserah orang lain punya trik seperti apa, ini cara saya. Sekarang kita ukur ini berapa panjangnya. Nah, sekarang kita ukur nih pakai jangka sorong. Sini kita lihat di sini berapa nih titik pickup pusher yang akan kita dapatkan. Dan di sini didapat angka 42,76, 43 lah bisa kita bulatkan, 43 mili ya. Tuh. Ya. 42,76 bisa kita bulatkan 43 mili. Itu 43 mili itu untuk diameter untuk panjang pickup pusher yang buat di magnet atau buat di pengganti magnet ini. Jadi nah, di sini dibuatkanlah pickup pusher dengan panjang 43 mili. Nah, itu teman-teman. Jadi tidak akan ngawur nanti, titik pengapiannya tidak akan ngaco. Ini akan otomatis lah pokoknya menurut saya ini, karena sudah beberapa kali saya coba cara seperti ini. Jadi motor itu tidak akan susah hidup untuk nyari-nyari lagi timing pengapian atau timing pulser geser kemana geser kemana, enggak. Kalau seperti ini tinggal langsung jiplak agar posisi pulsernya tidak dirubah. Maksudnya yang penting titik pulsernya, penyimpanan pulsernya tidak berubah, ini bisa langsung hidup otomatis, gampang pokoknya motornya langsung nyala dan normal. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itulah teman-teman cara saya menentukan titik pick up pulser atau panjang pick up pulser, titik pengapian di rotor yang sudah kita tentukan diameternya. Oke, kalau teman-teman mau merubah dengan diameter rotor yang teman-teman sudah tentukan sendiri, caranya sama, bisa seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan kalau pick up pusher dari motor standarnya panjangnya berapa, yang rotor bikinan juga harus segitu, nggak bisa ya, itu nanti bakal ngaco. Oke, dan cara barusan sudah saya terapkan dan alhamdulillah hasilnya bagus ya, hasilnya langsung jos. Oke teman-teman semuanya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat tips ini, dan apabila teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Oke, gaspol.